Cari apa, Mas? Sebentar, Pak. Coba lihat. Sayur... apa ini? Bingung saya. Tulisannya nggak jelas, Mas. Jangankan Bapak, saya baca tulisan saya aja juga bingung. Halo, Mi. Aduh, ada apaan sih, Pi? Ini Papi harus beli apa lagi? Papi beli aja bumbu dapur. Udah, jangan telepon-telepon lagi ya. Mami itu lagi sibuk. Mau beli apa, Mas? Beli bumbu dapur, Bu. Bumbu dapur apa aja, Mas? Bumbu dapur itu artinya bumbu yang ada di dapur. Bumbu teras itu bumbu yang ada di teras. Bumbu... Mas, saya udah ngerti kok. Tunggu ya, saya siapin dulu. Mas mau beli berapa? Secukupnya, Bu. Buat warung nasi pokoknya. Oh, tunggu ya. Berat. Tapi kotor. Ini, Mas. Aduh, bentar, Bu. Semuanya 20.000. Ya. Ya. Bumbu gilingnya juga ada, Mas? Hah? Bumbu giling? Kasihan, harus digiling, nggak usah. Adit, tujuan pasar Kramat Jati. Ya elah. Tahu gitu aku belanja di situ. Permisi, Mbak. Iya, Mas. Saya Seno dari OK Jack mau antar pesanannya Pak Kevin. Oh gitu. Tunggu sebentar ya, Mas. Aku hubungi dulu Pak Kevin ya. Iya. Halo, Pak. Ini ada pesanan makanan buat Bapak dari OK Jack. Mau saya antar atau bagaimana ya, Pak? Ya, oke, Pak. Tunggu ya, Mas, ya. Sebentar lagi Pak Kevinnya ke sini. Oh, iya. Iya. Mbak, Mbak. Ya? Pak Kevin tuh bule ya? Iya. Bahasa Inggris saya belum lancar nih, Mbak. Kalau misalnya diajak ngomong bahasa Inggris gimana? Enggak, kok Pak Kevin bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa. Yeah. Saya baru mau nyiapin kata-kata ucapan selamat good apa tuh kalau selamat siang? Afternoon. Ah, itu tuh. Good afternoon. Yeah. Loh, yang datang bukan Asna? Asna. Ya. Yeah. Driver OC Jack juga yang rambutnya panjang. Bukan, sir. Kalau order OK Jack, nggak bisa pilih driver. Enak aja kalau pilih-pilih driver sih. Emang dipikir beli oncom. Ini sistemnya tuh siapa cepat dia dapat. Ntar diambil. Sayang sekali. Saya kira Asna yang datang. Berapa semuanya? Semuanya 176.000, sir. Tunggu ya. Bisa bahasa Indonesia ya, lancar. Wah, terima kasih banyak ya, sir. Ini, sir, barangnya. Buat kamu saja ya. Lah gimana sih, beli barang gak diambil. Jalan Camar, Blok B1, nomor 5. Tapi asal dulu. Halo? Hey, Asna. Hi. Siapa nih? Kevin. Do you still remember me? Kevin Smith. Oh, iya. Halo, Pak Kevin. Apa saya mengganggu kamu?
Saya ini lagi nyari alamat sih sebenarnya, Pak. Kenapa ya, Pak? Oh, sorry. Saya mengganggu. Oke, okay, take your time, Asna. Bye-bye. Bye. Bye. Cuma segini, Nek. Abis, Nenek gak punya uang lagi, Nak. Nenek punya uang cuma segitu-gitunya. Kalau gak punya uang, gak usah naik angkot. Abis Nenek harus ke rumah cucu Nenek. Bang, maaf Bang. Ini ada masalah apa nih, Bang? Ini urusan gue, bukan urusan lo. Eh, Bang, saya nanya baik-baik. Asal tau aja ya, Bang. Ini angkot udah bikin jalanan macet, tau gak? Terus mau apa? Ya mau, saya cuma pengen tahu ada masalah apa Abang sama Nenek ini. Ini ongkosnya kurang nih, toh. Kurang berapa sih? 3.000. 3.000 doang, heboh lo. Setoran? Nah, gua ambil dong lebihnya sekalian. Gitu dong, biar dapat gua setoran nih. Oh. Makasih banyak ya, Neng cantik. Sama-sama, Nek. Emang Nenek mau kemana sih? Nenek mau nengok cucu Nenek. Oh, emang rumah cucu Nenek gimana ya? Deket sih dari sini, nggak jauh, di Cililitan. Tapi Nenek nggak punya ongkos lagi. Kalau gitu biar saya yang antar ya. Beneran, Neng? Iya, beneran. Ntar ngerepotin Neng cantik lagi. Enggak, nggak apa-apa. Yuk, biar saya antar yuk, Nenek. Alhamdulillah, Neng. Sini, Nek. Dulu ya helmnya. Leh. Kok nongolnya sini lagi? Ya Allah. Aduh, kalian. Hati-hati dong. Mundur. Lihat-lihat dong kalau main. Iya, teman-teman. Ini, Tante ada permen nih. Ini ada permen. Kabur lagi. Udah sampai, Nek. Apa, Nek? Makasih ya, Neng cantik. Tapi Nenek nggak punya uang untuk bayarnya. Nggak apa-apa, Nek. Saya nganterin Nenek dengan selamat aja udah senang. Ya ampun, biar Allah yang membalasnya ya, Neng cantik. Amin ya Allah. Makasih ya, Nek ya. Kalau gitu saya pergi dulu ya, Nek. Hati-hati ya di jalan. Iya, Nek. Nemu juga nih alamat. Alhamdulillah. Oke, Jack. Ini sepeda anak yang tadi ya. Oke, Jack. Oke, Jack kan, Mbak? Iya. Bu, ini. Tadi udah bayar net kredit kan ya? Ya, saya permisi ya, Bu. Ntar dulu, Mbak. Itu mah tante yang tadi ngomelin aku. Mbak yang marahin anak saya ya? Jadi gini, Bu. Tadi itu tasnya jatuh. Terus ada sepeda lewat di lindes. Nah, yang lindes... Enak aja nyalain anak saya. Kamu aja yang kerjanya gak becus. Tuh lihat barang anak saya jadi rusak begini. Saya gak mau tahu. Pokoknya saya minta ganti rugi. Tapi itu bungkusnya doang. Saya akan laporkan Mbak ke kantor Oke Jack.
Ayo Sel, lo gak boleh telat. Harus profesional. Aduh, pakai ada yang nelfon. Siapa sih, Di? Halo? Ini Pak, saya udah di jalan, Pak. Pokoknya saya bentar lagi sampai kok, Pak. Kantor Bapak di Kuningan kan, Pak? Iya. Siap, Pak. Tenang aja, Pak. Saya nggak bakal telat. Saya lewat jalan tikus. Let's go. Oh, jadi Pak Somad ini adalah pedagang sayur di pasar? Iya, Mas. Udah 7 tahun saya jualan di pasar. Oh, jadi bisa dong venture sama saya? Venture? Jenis sayuran baru itu? Oh, sayuran organik. Pak Oka ya, Pak? Ini Pak dokumennya, Pak. Nggak perlu. Presentasinya udah selesai. Ya, terus jadi gimana dong, Pak? Ya udah, berantakan semuanya.